Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat bergabung di link webinar Budidaya Ikan Sehat dan Ramah Lingkungan. Sementara kita menunggu panitia untuk memasukkan peserta. Mohon Bapak Ibu bersabar karena semua peserta sedang dicek kebenaran namanya oleh panitia, sehingga nanti kalau sudah selesai semuanya, sudah semua lain masuk, baru kita akan mulai webinar siang ini. Mbak Desi, Pak Dayat nggak bisa masuk karena sudah penuh. Mbak Desi? Mbak Desi? Mbak Desi? Mbak Desi? Mbak? Ininya tuh. Nggak ngaruh. Mbak Desi? Mbak Desi? Bu Desi? Dia aja ngomong nggak kedengar.
1. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nantikan ini. Terima kasih kepada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, BRSDMKP, yang telah menyajikan webinar online bertema budidaya ikan sehat ramah lingkungan melalui pemanfaatan tanaman herbal Back to Nature. Sepat siang dibeli di pasar, dipilih juga lalapan kangkung. Selamat siang peserta webinar, terima kasih telah berkenan bergabung. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dalam ruang Zoom meeting yang pada siang ini telah bergabung sebanyak 300 peserta lebih dan pemerhati pada channel YouTube. Dan sepertinya jumlah peserta terus bertambah, jadi mohon bersabar kepada Bapak Ibu yang masih ada di waiting room untuk menerima konfirmasi dari panitia. Baik Bapak dan Ibu, untuk lebih tertaut dengan tema kita hari ini, dalam ruang Zoom meeting pada siang ini telah bergabung dengan kita peserta dari beberapa daerah. Dan untuk lebih meling lagi dengan tema kita hari ini, Back to Nature, kembali bersahabat dengan alam, maka izinkan saya memanggil Bapak dan Ibu sampai dengan berakhirnya acara webinar siang ini dengan sapaan Sahabat Herbal. Mohon partisipasinya seluruh peserta untuk mengikuti gerakan tangan seperti ini. Ketika kami menyebutkan kata Sahabat Herbal. Terima kasih. Mana Bapak Ibu? Mohon diulangi gerakan tangannya. Jadi ketika kami menyebutkan Sahabat Herbal, mohon Bapak Ibu untuk mengangkat tangannya dengan seperti ini. Agar kami tahu Bapak Ibu masih bergabung dengan kami di acara webinar siang ini. Baik Bapak dan Ibu, Sahabat Herbal yang hebat, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menjadikan acara webinar ini bermanfaat bagi kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Berdoa dimulai. Terima kasih. Bapak dan Ibu, seyogianya seminar kali ini akan dihadiri oleh Kepala Pusat Riset Perikanan, Bapak Dr. Bambang Suprakto. Tapi sampai dengan saat ini kami lihat belum bisa gabung dengan kita pada link ini. Kemungkinan karena sudah banyak peserta yang sudah mulai masuk. Kemudian kepada Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bapak Nur Hidayat MSI, yang kami hormati juga para narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Dinamela Wahyuningrum, Ibu Dr. Nuna Naviko, dan Bapak Yosef Purnama. Serta salam hormat untuk kami kepada seluruh peserta webinar siang ini. Jika kami amati telah bergabung dari berbagai pemerhati budidaya ikan, ada dari peneliti, ada dari dosen, prekayasa, ritkayasa, mahasiswa, penyuluh, pembudidaya, dan para pengambil kebijakan. Baik pada tingkat dinas maupun pada kementerian. Halo Sahabat Herbal, tangannya mana Bapak Ibu? Yang sepertinya sudah tidak sabar untuk memulai webinar siang ini, sehingga kami mengalami kesulitan teknis tadi sedikit nge-lag, karena yang masuk sekitar 500 peserta ada di waiting room. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Nuryadi untuk mewakili Pak Nur Hidayat untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan webinarnya dan membuka acara webinar siang ini secara resmi. Waktu dan tempat disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Riset Perikanan Budaya Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bapak Nur Hidayat, dan selamat siang para sahabat herbal semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar Balai Riset Perikanan Budaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, khususnya Kelti Kesehatan Ikan, yang pada siang hari ini mengambil tema budidaya ikan sehat dan ramah lingkungan, pemanfaatan tanaman herbal back to nature. Bapak-Ibu sekalian, akhir-akhir ini lingkungan kita, lingkungan terutama lingkungan budidaya air tawar, semakin hari semakin kurang baik kualitasnya. Hal ini berdampak pada kurang baiknya budidaya ikan secara keseluruhan. Ikan menjadi stres, dan berikutnya ikan menjadi sakit, dan tentunya ini menjadi problem bagi pembudidaya ikan. Banyak para pembudidaya mengatasi masalah ini dengan menggunakan obat-obatan kimia yang memang praktis digunakan, akan tetapi akibatnya ternyata kurang bagus juga untuk kesehatan ikan itu sendiri maupun terhadap kesehatan manusia yang mengonsumsi ikan tersebut. Sehingga perlu usaha yang bagus bagi pembudidaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan obat-obatan herbal yang tentunya murah harganya dan manfaatannya cukup baik, mudah didapat di lingkungan kita. Kegiatan penelitian herbal ini dilaksanakan juga di balai kami, Balai Riset Perikanan Budaya Tawar, yang pada kesempatan ini teknologi tersebut akan di-share ke Bapak-Ibu sekalian melalui beberapa narasumber. Pertama, dari Dr. Dinamila Wahyuningsih, Wahyuningrum ya, maaf, dari IPB, dan dilanjutkan nanti narasumber berikutnya dari Balai Riset Perikanan Budaya Tawar, yaitu Dr. Nona Nafikoh, dan nanti ada praktisi dari Bapak Yosep Purnama. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan akan memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian dalam mengatasi penyakit ikan dengan menggunakan obat-obat herbal, sehingga dapat mengatasi problem kesehatan ikan Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan, dengan biaya yang murah, dengan menggunakan bahan-bahan herbal di sekitar lingkungan kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini dan mungkin pada kesempatan berikutnya, kami Balai Riset Perikanan Budaya Tawar dan Penyuluhan Perikanan akan terus menyajikan teknologi-teknologi hasil dari riset para peneliti balai untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih setia mengikuti kegiatan webinar-webinar berikut seperti kegiatan webinar kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kegiatan webinar-webinar yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan webinar kali ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara webinar budidaya ikan sehat dan ramah lingkungan pemanfaatan tanaman herbal back to nature dibuka. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sahabat herbal yang kreatif. Walaupun era pandemik sudah banyak merubah tatanan kehidupan kita sehari-hari, seminar yang biasanya kita lakukan bertatap muka, kali ini kita adakan melalui online meeting, tapi tetap saja Bapak Ibu, narsis is number one, jadi sahabat herbal semua, kita akan abadikan momen kebersamaan kita siang ini.
Mohon panitia bersiap mengambil tangkapan layar, karena peserta banyak, jadi perlu bergantian beberapa tangkapan layar. Dan mohon kesediaannya sahabat herbal semua untuk tetap dengan pose tangannya seperti ini, selama kurang lebih 2 menit. Dengan senyuman termanisnya, sampai panitia memberikan kode selesai tertangkap semua laman Zoom meetingnya. Jangan sampai ada yang terlewat ya, mohon pada panitia. Bagaimana panitia? Sudah oke? Mohon bersabar Bapak Ibu, masih ada beberapa laman lagi yang perlu kami tangkap layarnya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah sudah tertangkap semua. Bukan berarti ditangkap mau dimasukkan penjara ya, Bapak Ibu. Ini nanti buat kenang-kenangan kita telah mengikuti acara webinar siang ini. Sahabat herbal yang sehat dan semangat, BRP-BATPP telah menghadirkan acara webinar siang ini dengan mendatangkan narasumber terbaik di bidangnya. Dan akan hadir ke hadapan sahabat herbal semua, memberikan ilmu dan pengalamannya, serta secara langsung gratis, free entry, tidak perlu mendaftar sehingga barusan terjadi lag. Selain itu, BRP-BATPP juga menyediakan e-sertifikat yang bisa sahabat herbal peroleh dengan cara mengisi formulir daftar hadir dan evaluasi yang tautannya akan diberikan panitia pada laman ruang chat. Jadi mohon Bapak Ibu juga memperhatikan laman ruang chat. Setelah semua narasumber memberikan materinya, silakan sahabat herbal pantau terus ruangan tersebut dan mohon isi dengan cermat, terutama dalam menulis nama, serta berikan saran dan pesan kepada panitia sebagai bentuk evaluasi terhadap acara webinar budidaya ikan sehat dan ramah lingkungan. Oh ya, Bapak Ibu, mohon maaf, ini ada informasi terbaru. Jadi sahabat herbal yang penuh keberuntungan hari ini, saya baru saja mendapat informasi kalau akan ada 4 buku obat ikan yang akan diberikan kepada sahabat herbal yang beruntung, gratis, dan buku ini karangan Dr. Angela Mariana Lucy Astuti. Beliau adalah peneliti senior di Instalasi Riset Pengendalian Penyakit Ikan, BRP-BATPP, dan beliau menjadi orang di balik layar terselenggaranya acara webinar siang ini. Caranya gampang sekali, sahabat herbal. Sahabat herbal hanya perlu tetap setia mengikuti webinar siang ini sampai akhir acara dan aktif bertanya. Nanti panitia akan memilih siapa saja dari sahabat herbal yang akan mendapatkan buku tersebut. Halo sahabat herbal, mana tangannya? Masih setia dengan kami? Masih semangat ya untuk mengikuti webinar siang ini? Sesaat lagi acara inti akan kita mulai. Jadi silahkan sahabat herbal atur posisi senyaman mungkin.
Siapkan kudapan dan teh atau kopi secara mandiri karena panitia tidak menyediakan untuk ini. Tapi jangan sampai teralihkan fokusnya dan perhatiannya kepada narasumber dalam mendapatkan sharing ilmunya. Sahabat Herbal tidak perlu membuat rekaman catatan materi karena panitia dari BRPB ATPP telah menyiapkan soft copy dari semua materi para narasumber yang dapat Sahabat Herbal peroleh, sekali lagi dengan gratis, nanti melalui tautan bersamaan dengan e-sertifikat yang akan ditampilkan pada laman ruang chat pada akhir acara webinar siang ini. Sahabat Herbal yang penuh sukacita, mohon dengan seksama memperhatikan paparan narasumber. Sesi tanya-jawab akan kami sediakan ruang khusus nanti setelah semua narasumber memberikan materinya. Pertanyaan juga dapat Sahabat Herbal sampaikan di ruang chat. Panitia akan mencatat dan akan disampaikan ke narasumber untuk memberikan tanggapan. Dan jika masih ada waktu, nanti kami akan memberikan ruang dan kesempatan untuk Sahabat Herbal menyampaikan pertanyaan dan saran secara langsung. Atau mungkin dari Sahabat Herbal ada yang akan berbagi informasi tambahan, silakan untuk memberitahu kami melalui ruang chat. Baiklah Sahabat Herbal, tangannya mana? Narasumber pertama kita adalah Dr. Dina Mela Wahyuningrum. Beliau akan memberikan informasi untuk herbs medicine sebagai kontrol penyakit pada praktik aquakultur. Saya akan membacakan sedikit informasi mengenai pekerjaan beliau adalah sebagai staf pengajar Departemen Budidaya Perairan FPIK IPB Bogor sejak tahun 2000. Sepertinya ini kebanyakan mahasiswa ibu-ibu di sini yang bergabung pada laman sekarang. Kemudian beliau ini pendidikan S1-nya diselesaikan di Biologi Unsud, S2-nya Bioteknologi UGM, dan S3-nya Mikrobiologi IPB. Pengalaman dan kegiatan di luar pendidikan, beliau selain aktif mengajar di IPB, juga aktif sebagai peneliti di bidang pemanfaatan herbal untuk aquakultur sejak tahun 2005 sampai sekarang. Aktif sebagai peneliti bidang pemanfaatan natural product untuk pengendalian penyakit pada komoditas budidaya aquakultur sejak tahun 2015 sampai sekarang. Pengabdian pada masyarakat untuk kegiatan akreditasi laboratorium penguji sejak tahun 2013 dan aktif di lembaga inspeksi sejak tahun 2018. Kepada Ibu Dr. Dina Mela Wahyuningrum, waktu dan ruang disilakan Ibu mempunyai waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi saya yang berjudul Herb Medicine sebagai kontrol penyakit pada praktik aquakultur. Jadi di sini sifatnya adalah sederhana, jadi pemanfaatan herbal bila kita melakukan kontrol baik mencegah atau mengobati penyakit itu pada komoditas budidaya. Itu yang kami lakukan sejak tahun 2005, tapi memang pada skala yang masih praktek gitu ya, belum sampai pada bagaimana mekanisme yang lebih mendalam dari pemanfaatan herbs medicine ini. Jadi kita lihat dulu pengaruhnya baik atau tidak ya secara in vitro, kemudian lanjut in vivo skala lab, dan kemudian in vivo skala semi lapang, dan kalau memungkinkan skala lapang. Nah, bila kita lihat sudah baik potensinya, baru mungkin kita akan gali ke arah mengapa pertemuan itu lebih baik. Jadi ini terbalik dari konsep penelitian pada umumnya. Baik.
Maaf ya, untuk next-nya. Baik. Nah, produk aquaculture di dunia dalam beberapa dekade terakhir ini sangat meningkat sangat signifikan ya. Karena ini adanya pergeseran sistem budidaya ekstensif menjadi budidaya yang intensif. Karena kalau kita lihat dari data FAO tahun 2020, itu kebutuhan akan bobot hidup ikan aquaculture kurang dari 20 juta ton. Sedangkan sejak tahun 2018 itu kebutuhannya lebih dari 100 juta ton. Sehingga dengan demikian kita harus bisa mengejar kebutuhan komoditas aquaculture ini dengan mengubah atau ada sistem yang bergeser dari sistem ekstensif ke sistem intensif. Di mana kita tahu sistem ekstensif itu adalah input dari produksi itu sedikit, kemudian kepadatannya cenderung lebih rendah, dan juga sedikit limbah yang dihasilkan karena kita tidak menambahkan pelet, misalnya ya pakan buatan dan sebagainya, jadi mengandalkan pakan alami. Sedangkan sistem budidaya yang selanjutnya itu bergeser pada budidaya yang intensif. Nah, di sini input produksi itu menjadi lebih banyak karena kepadatan yang kita berikan itu lebih tinggi. Namun konsekuensinya limbah menjadi lebih banyak. Nah, kemudian dengan demikian pada budidaya secara intensif itu banyak keterlibatan dari faktor lain ya, misalnya pembelian pakan, formulasi dan suplemen, selain itu juga obat-obatan, hormon, pupuk, pestisida dan juga disinfektan pada saat awal persiapan wadah ya. Di sini budidaya secara intensif akan memaksa pembudidaya itu menggunakan berbagai bahan kimia untuk meningkatkan produktivitas ya. Kemudian sehingga kita harus bisa menjaga kualitas air untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya outbreak akibat penyakit dengan menggunakan antibiotik. Tetapi antibiotik itu sendiri merupakan bahan kimia yang sudah umum digunakan dalam aquaculture, tetapi memberikan efek bisa mengganggu keamanan lingkungan dan juga bisa menyebabkan bakteri-bakteri patogen menjadi resisten dan juga terakumulasi residunya pada produk perikanan dan akhirnya pada konsumen terakhir yaitu manusia. Baik, nah penggunaan antibiotik yang tadi digunakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada budidaya secara intensif adalah penggunaan antibiotik yang tidak bertanggung jawab. Dalam hari ini adalah bisa karena dosis atau timing, waktu pemberian yang tidak sesuai aturan. Jadi berlanjut, kontinu, dan jumlah yang tidak memenuhi dosis yang seharusnya. Ini bisa dikatakan karena tidak bertanggung jawabnya penggunaan antibiotik, ini bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, di sini antibiotik yang ditambahkan itu bisa juga akan menyebabkan timbulnya residu pada biota, akhirnya dapat menjadi sebagai rantai makanan terakhir adalah manusia, itu bisa menyebabkan antibiotik resistance, misalnya kemudian keracunan atau kerusakan jaringan, serta alergi. Selain itu, penggunaan antibiotik itu juga dapat mempengaruhi di perdagangan ya, untuk ekspor. Adanya larangan penjualan dan penolakan oleh pasar luar negeri terhadap komoditas kita yang mengandung antibiotik. Selain itu juga residu bisa terakumulasi pada rantai makanan karena dia diaktif oleh plankton, kemudian organisme kecil, selanjutnya konsumen yang lebih tinggi dan akhirnya juga bisa sampai ke manusia.
Nah, yang paling berbahaya adalah terjadinya antibiotik resistance, yaitu resistensi pada patogen yang ada di air. Nah, ini yang membahayakan bila resistensi terjadi pada patogen yang menyerang manusia, sehingga nanti antibiotik yang diberikan pada manusia itu tidak bisa lagi efektif untuk mencegah atau mengobati penyakit pada manusia itu, karena bakteri patogen tadi sudah resisten. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa peluang yang bagus untuk dikembangkan dalam mengatasi pengaruh negatif dari antibiotik ini adalah menggunakan herbal, atau mungkin ada istilah fitoterapi, atau juga mungkin fitofarmaka. Itu karena pemilihan herbal ini bisa dikatakan murah, ya, kemudian manjur, dan juga mudah serta ramah lingkungan. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita lihat dalam situasi COVID seperti ini, itu bisa sangat membantu karena bahan-bahan kita peroleh di lingkungan yang tidak perlu jauh keluar, misalnya ya di tempat pemeliharaan bisa kita tanam berbagai macam tanaman herbal yang berpotensi untuk mencegah atau mengobati penyakit, atau malah bisa memacu pertumbuhan dari ikan komoditas kita. Selain itu, beberapa penelitian yang kami lakukan itu sifatnya manjur, ya, atau efektif untuk mengobati dan mencegah penyakit pada ikan. Selain itu, kita sebut mudah karena dia untuk preparasinya atau menyiapkannya itu sederhana, ya. Di beberapa penelitian kami, kita bubukkan, kemudian kita campurkan ke pakan, sehingga tingkat stres dari ikan juga tidak tinggi. Seperti menjalani hari-hari biasanya dia harus makan, sehingga obat tersebut kita titipkan pada pakannya. Dan terakhir adalah ramah lingkungan. Nah, ini nilai plus daripada herbal dibanding dengan antibiotik. Jadi aman bagi lingkungan dan tidak akan mencemari organisme tingkat tinggi lainnya. Jadi di sini herbal adalah tanaman yang memiliki zat aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa kami coba seperti itu, dan pada laboratorium semuanya masih memberikan perbedaan yang nyata, ya, dengan kontrol yang tidak diberikan obat. Jadi pengaruhnya dari sekian banyak penelitian yang kami lakukan itu semuanya pengaruhnya positif. Baik, nah sebetulnya perkembangan dari herbal ini sudah sejak lama, ya. Jadi dari tahun 5000 tahun sebelum Masehi itu bangsa Sumeria atau di Irak sana itu sudah memanfaatkan bahan-bahan herbal. Kemudian lebih kurang 2500 tahun sebelum Masehi juga bangsa Cina sudah juga mempelopori menggunakan herbal. Di Indonesia sendiri sudah tercermin pada relief peracik herbal di Candi Borobudur itu sekitar 722 Masehi. Nah, kemudian pada abad ke-15 sampai ke-16 itu juga di keraton dan kerajaan Jawa itu sudah dipakai dengan istilah jamu, ya. Dan pada masa kolonial Belanda di sini disebutkan sudah banyak buku-buku terbitan yang membuktikan bahwa penggunaan herbal sudah juga digunakan untuk pengobatan, namun umumnya untuk pengobatan pada manusia. Sehingga kemudian karena efektif dan baik, kita kembangkan juga pemanfaatan herbal ini untuk aquakultur. Nah, di sini beberapa zat aktif yang berpengaruh dan bisa berperan untuk meningkatkan kesehatan ikan dan juga untuk pertumbuhannya,
itu dari beberapa bahan aktif itu banyak sekali memang. Di sini ada flavonoid, misalnya fenolik, alkaloid, triterpenoid, tanin, saponin, dan lain-lain. Itu semuanya memberikan pengaruh yang saling sinergis sebetulnya. Jadi memang beda dengan antibiotik yang single target, ya. Kalau di sini dari satu bahan jamu yang kita berikan itu memberikan efek yang beragam. Jadi bisa bersifat antibakteri, antiviral, antifungal, antistres dan antioksidan, dan beberapa bersifat imunostimulan, bisa memicu nafsu makan, sehingga dengan demikian kalau makannya ini dipacu, dia bisa juga meningkatkan pertumbuhan. Ya. Demikian juga beberapa penelitian menunjukkan dia bisa meningkatkan aktivitas enzim pencernaan, misalnya amilase, protease, dan lipase. Nah, terakhir juga dilihat adanya efek afrodisiak, yaitu bisa memicu untuk reproduksi dari hewan-hewan akuakultur kita. Nah, di sini beberapa penelitian dari Kautel tahun 2011, ya, jadi beberapa jenis tanaman itu di bagian-bagian tanaman tersebut juga bisa dimanfaatkan. Mulai dari biji, daun, batang, kemudian buahnya, ya, rimpangnya, itu semua bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam aktivitas tadi yang disebutkan, bisa sebagai antistres, antioksidan, memicu nafsu makan, antimikroba, dan sebagainya. Jadi di sini didapati bahwa berbagai macam bahan dari tanaman tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pada akuakultur. Nah, di sini ingin saya tekankan kembali, ya, jadi memang herbal ini kenapa juga bisa diangkat, karena yang pertama dia mudah atau praktis. Nah, jadi metode untuk penyiapannya ini dapat diaplikasikan dalam skala kecil, jadi di tingkat petani, ya, bisa kita menanam di sekitar kolam atau tambak untuk kebutuhannya, kemudian bisa hanya kita masukkan dalam kondisi segar atau kita tepungkan dulu dan kita tambahkan di peletnya secara coating atau repelleting. Nah, itu juga merupakan cara yang sederhana. Selain itu, kami juga coba mengembangkan mungkin dia dimasukkan dalam kantong semacam kantong teh atau sejenisnya, kemudian kita rendam dalam tempat pemeliharaan. Tapi ini masih dalam tahap rencana untuk penelitian ke depannya. Tetapi sampai sekarang, metode pemberian yang mudah adalah melalui oral. Jadi ditepungkan, kemudian ditambahkan di pakan, sehingga hal ini juga bisa mengurangi stres ikan dan juga efektif. Di beberapa penelitian menunjukkan demikian. Nah, kemudian tanaman ini juga atau herbal bisa digolongkan murah atau efisien, ya, dibandingkan teknologi pengendalian atau pencegahan penyakit yang lain dalam akuakultur seperti pemanfaatan vaksin, probiotik atau antibiotik itu sendiri. Nah, ini juga dituntut dari tanaman tersebut, ya, untuk bisa sebetulnya mudah tumbuh di mana saja. Kemudian tidak sulit faktor-faktor tumbuhnya, dan juga digunakan dalam konsentrasi atau dosis yang rendah, ya, karena beberapa penelitian kami itu rata-rata 1%, 2%, 3% penggunaan obat ini, ya. Nah, tetapi ada satu tanaman kita pakai Winahong itu hanya 0,3%, jadi sangat sedikit. Jadi kita menguji beberapa, tapi kemudian kita cari yang dosisnya rendah dan kemungkinan untuk hidupnya juga mudah, ya. Nah, yang selanjutnya herbal ini juga manjur, ya. Jadi dia bisa untuk mengatasi tindakan pengendalian penyakit pada ikan, meliputi pencegahan dan pengobatan. Seperti kita tahu, kalau misal vaksin, probiotik itu hanya untuk tindakan pencegahan, mungkin perlu diteliti bagaimana efektivitasnya untuk pengobatan. Namun kalau herbal
itu beberapa penelitian yang kami lakukan itu bisa untuk pencegahan maupun pengobatan, walaupun persentase untuk pencegahan itu lebih tinggi dibandingkan tindakan pengobatan, tapi bisa. Ya, kemudian dia bisa meningkatkan respon imun non-spesifik, jadi bersifat lebih umum untuk menghambat atau mematikan mikroorganisme. Selain itu, dia bisa memberikan beberapa efek, ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang terakhir, dia aman bagi lingkungan, tidak menyebabkan resistensi pada patogen, dan juga tidak terakumulasi pada komoditas karena biodegradable, bahan alam yang sudah terurai di lingkungan. Selanjutnya, ini adalah perbandingan antara herbal dan antibiotik. Nah, untuk di herbal, itu belum ada yang melaporkan herbal resistance immunity atau plant resistance, ya. Ya, beda dengan antibiotik. Di sini sudah dilaporkan, ya, beberapa antibiotik bisa menyebabkan antibiotik resistance pada berbagai mikroorganisme. Nah, ini bahayanya adalah bila resisten itu berlangsung pada bakteri yang patogen. Nah, kemudian dia biodegradable, kalau yang herbal, ya, atau biocompatible, itu artinya dia lebih ramah lingkungan. Ini dari tulisan yang ditulis oleh Cita Rasu tahun 2010. Nah, di sini kita lihat kalau antibiotik itu residunya tidak baik bagi manusia dan lingkungan. Jadi bisa terakumulasi dan bisa membahayakan seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Nah, kemudian pada herbal itu kaya kandungan bahan aktif dengan variasi tinggi, sehingga berpotensi untuk bersifat multiple target dan atau therapeutic effect, ya. Jadi single herb bisa menyembuhkan banyak penyakit. Tadi efeknya banyak, ya. Jadi kita memberikan satu jenis tanaman, tapi nanti dia bisa antiinflamasi, bisa antibakteri, bisa antioksidan dan seterusnya. Sedangkan kalau antibiotik itu lebih cenderung single compound atau single target karena keterbatasan kandungannya. Jadi perlu juga dilengkapi. Jadi kalau biasanya kita dapat obat itu selalu lebih dari satu, ya, ini untuk mengurangi nyeri, ini untuk mematikan bakteri, ini untuk menekan radang dan sebagainya. Sehingga di sini dia lebih single compound, single target. Nah, kemudian herbal itu bisa diproduksi sendiri dan feasible diaplikasikan pada skala kecil. Sedangkan kalau antibiotik itu kan tidak semudah herbal untuk bisa kita produksi sendiri, ya. Nah, dan nilai plus lain lagi adalah penggunaan bahan alami dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada ikan budidaya. Jadi kita sudah tertanam di pikiran bahwa yang organik, yang tanpa bahan kimia itu lebih aman, jadi bisa meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Nah, studi awal untuk riset herbal pada aquakultur yang sudah kami lakukan ada beberapa tahap, ya. Yang pertama, kita lihat studi potensi daerah dari daerah-daerah di Indonesia untuk sosial dan lokal, ya, jadi kearifan lokalnya dari studi pustaka serta studi bahan aktif dari herbal tersebut. Misalnya saja pada misalnya di daerah Jambi itu banyak tanaman kayu manisnya, ya. Jadi kita coba mengeksplor di sana. Kemudian misalnya daerah tertentu juga di Irian misalnya buah merah, ya. Nah, itu potensinya juga besar. Nah, tanaman-tanaman ini memang bila ditumbuhkan pada tempat yang berbeda, itu kandungan aktifnya bisa sedikit berbeda. Jadi, dia butuh iklim, cuaca, atau ketinggian dari permukaan air yang dari permukaan laut yang tertentu, sehingga bahan aktifnya juga bisa terstandar seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu kelemahannya. Nah, kemudian setelah kita tahu tanaman yang akan kita angkat sebagai herbal tersebut, kita kemudian mempelajari studi efek atau persiapan bahan herbal tersebut, ya. Yang pertama mungkin
ekstraknya, apakah kita bisa memakai simplisiannya saja, kita tepungkan kemudian kita campurkan, atau kita harus ekstrak dengan menggunakan misalnya etil asetat, enheksan, atau etanol gitu ya, atau cukup dengan aquades, karena ada juga kami mencoba misalnya kunyit itu dengan aquades itu lebih baik. Jadi mengapa harus memakai bahan kimia yang lebih mahal misalnya ya. Nah, kemudian aplikasinya juga bisa suntik, rendam, atau lewat pakan. Tapi kami lihat beberapa penelitian menunjukkan bahwa pakan adalah yang paling baik karena juga mengurangi tingkat stres ikan. Masalahnya bila ini dilakukan untuk pengobatan ya. Jadi karena kalau lewat pakan itu kan harus sifatnya aktif, ikan harus aktif makan. Bila dia sakit maka nafsu makannya menurun. Nah, ini yang dikhawatirkan obat tidak masuk bila lewat pakan. Jadi ada juga cara lain untuk bisa memberikan obat tersebut. Nah, kemudian dosis ini selalu berkisar sekitar 1-4% ya kalau kami lihat, dan durasi pemberian ini rata-rata sekitar 14 hari dari awal itu sudah memberikan pengaruh yang baik. Walaupun kebanyakan penelitian kami ini tidak sampai ke panen gitu ya, dalam pemeliharaan yang lebih lama, itu mungkin juga yang perlu kami lihat ke depannya. Nah, untuk evaluasi respons, itu ada respons imun. Jadi sekadar memberikan obat, kemudian dilihat gambaran darahnya, misalnya kemudian ekspresi gennya, tapi kami juga melakukan baru sedikit ya untuk ekspresi gen. Perumumnya gambaran darah dan gejala klinis serta SR. Nah, ini menunjukkan selalu signifikan dengan kontrol positif yang kami cobakan pada penelitian yang sama. Nah, kemudian juga setelah melihat untuk kinerja kesehatannya, kita juga lihat untuk kinerja pertumbuhannya, misalnya penambahan bobot, panjang, FCR, dan sebagainya. Nah, itu dengan pemakaian yang lebih kurang 2 bulanan biasanya bisa memberikan pengaruh juga terhadap pertumbuhan. Nah, di sini sampaikan beberapa penelitian yang dari sekian banyak sebetulnya penelitian yang kami lakukan itu yang memberikan hasil yang baik. Yang pertama adalah meniran bawang putih. Nah, ini banyak penelitian yang sudah kami lakukan, mulai dari pemanfaatan dengan cara pertama di ekstra, kemudian kami melihat mungkin biaya ekstranya mahal, kemudian kami melakukan simplisiannya saja ditepungkan dan mencampur pakan. Mulai dari ikan lele sampai juga ikan kerapu di semi lapang ya. Jadi pakai apa namanya tuh kolam-kolam. Setelah itu juga kita terakhir mencobakan dia di Kepulauan Seribu waktu itu untuk kerapu cantang ya di lapangan. Dan ini juga menunjukkan respon imunnya baik. Nah, kemudian daun binahong, kami beralih juga ke diangkat juga di sini daun binahong. Kenapa? Karena setelah kami bandingkan, di daun binahong ini konsentrasi 0,3% saja itu sudah sama baiknya sama 0,5%. Jadi kenapa tidak memanfaatkan bahan itu jumlah sedikit tapi efektivitasnya tinggi gitu. Sehingga tadi dari meniran bawang putih yang sebetulnya memang meniran bawang putih ini sudah bagus karena kami itu mencoba pada beberapa penelitian. Kita set satu penelitian yang sama, tapi perlakuannya adalah dosis terbaik dari setiap masing-masing herbal ini. Jadi ada pepaya, ada lidah buaya misalnya ya, dan juga meniran bawang putih dan pati-pati itu kita set dalam satu penelitian, tetap meniran bawang putih itu memberikan SR tertinggi. Nah, ini yang terus kemudian kita dalami. Nah, tetapi kenapa kemudian kita beralih mencoba mencari yang lain, karena harganya juga sangat fluktuatif dan juga bersaing dengan kebutuhan manusia. Itu yang pertimbangan pertama juga ya. Kalau daun binahong memang sudah juga dikembangkan menjadi obat manusia, namun belum begitu banyak ya. Dan yang pertimbangan kedua, dosisnya sangat rendah. Kalau tadi meniran bawang putih sekitar 2,1% total ya, tetapi kalau daun binahong kita cuma pakai 0,3% itu sudah baik. Nah, tapi masih juga bersaing dengan manusia, sehingga akhirnya kita coba kembangkan tanaman pisang ini ya, mulai dari
pelepahnya pisang, batangnya pisang, kemudian kita juga pakai tanaman pisang itu sendiri setelah dipanen pisangnya daripada dibuang, dimanfaatkan. Nah, ini ternyata hasilnya juga bagus gitu. Nah, tanaman pisang tidak dilakukan atau tidak ada persaingan dengan manusia, sehingga hal ini menjamin kelanjutan penggunaannya gitu ya. Mungkin kebutuhannya banyak, tapi nanti bisa kita misalnya punya kerjasama dengan perusahaan yang menghasilkan snack dari pisang misalnya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang kami lakukan ya, mulai tahun 2008 sampai 2020 kemarin ya, ikan lele dengan segala berbagai macam ukuran dan juga semuanya utamanya memakai pakan. Awalnya kita memakai penyuntikan dan juga bakterinya ada Aeromonas, Streptococcus, Aldinolithicus dan juga stres dari lingkungan. Nah, di sini SR yang kita peroleh itu meningkat ya, mulai dari yang 73 sampai ke 95%, 94%. Namun di sini kita lihat ada yang rendah juga 46 karena di sini adalah tindakan pengobatan, tapi masih tetap berbeda nyata dengan kontrol. Baik, saya lebih cepatkan. Jadi di sini ada juga hasil penelitian yang menggunakan binahong ya. Di sini menunjukkan bahwa binahong itu bisa meningkatkan kelangsungan hidupnya itu sangat tinggi ya dibandingkan dengan kontrol yang hanya sekitar 50 sekian persen, tetapi berbeda dengan perlakuan binahong yang kita berikan mulai dari konsentrasi 0,3%. Nah, kemudian juga bisa menurunkan FCR ya, dan juga untuk sel darah putih juga bisa meningkat berbeda nyata dengan kontrol positif. Dan bila kita cek dengan organ dalamnya juga dia lebih parah dibandingkan dengan yang kontrol positif lebih parah dibandingkan dengan yang menggunakan binahong. Nah, kemudian untuk tanaman pisang di sini kami juga sudah mencoba di gurame, kemudian ada di udang, ini penelitian Bu Seni Nuriati ya, kemudian ada di sidat dan juga di terakhir di kerapu di kakak putih. Nah, ini justru pengobatan lebih tinggi nilainya daripada pencegahan SR-nya ya, baik untuk di gurame maupun di kakak putih. Nah, ini sangat menarik padahal dia adalah limbah. Jadi di sini sekarang sedang kami kembangkan dan terakhir kemarin kami coba juga pada skala lapang yaitu di Kepulauan Seribu dengan kerapu cantang sebagai komoditas akuakulturnya. Nah, dari penelitian-penelitian itu yang menjadi tantangan sebetulnya dalam pemanfaatan herbal untuk industri akuakultur yang pertama adalah variasi kandungan dan fleksibilitas peran bahan aktif. Jadi masing-masing bahan aktif yang ada pada tanaman itu berbeda-beda dan kalau kita analisis juga hidup pada kondisi alam yang berbeda, bahan aktifnya juga bisa berbeda kandungannya ya, sehingga di situ merupakan tantangan bagaimana untuk bisa menstandarisasikan bahan aktif dari herbal tersebut. Yang kedua adalah tantangannya standarisasi dari protokol penggunaan. Jadi di sini harus jelas sebetulnya dosisnya, metodenya, metode preparasinya dan metode pemberiannya ya. Metode preparasi maksudnya tadi ekstraksinya dan pemberiannya apakah melewati pakan rendam atau suntik, itu juga bisa merupakan tantangan tersendiri mana yang paling efektif. Selain itu yang paling merupakan tantangan besar juga adalah produksi bahan baku dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang sama. Nah, ini juga mungkin perlu ada
semacam perkebunannya atau seperti apa, sehingga bahannya terstandar, umumnya sama, dan bisa kemudian dicampur dengan pakan, tetapi nanti pakan yang dihasilkan ada plus herba. Saya rasa demikian hasil penelitian bisa kami lakukan sampai saat ini, dan ini ada beberapa contoh dari buku Ibu Angela, ya. Di sini juga potensi untuk dikembangkan sekali, sehingga nanti bisa kita bandingkan dengan hasil-hasil yang sudah kita capai dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang lebih jauh. Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Dina Mela atas waktu dan kesempatannya memberikan sharing ilmunya kepada seluruh peserta webinar siang ini. Halo sahabat herbal? Halo, mana ini ada yang belum mengangkat tangan ini? Masih bersama kami ya di sini? Mohon maaf ini di layar saya lihat partisipannya sudah 458 dan sebagian masih ada di waiting room dan panitia masih berusaha untuk mengizinkan Bapak Ibu masuk, tapi sepertinya ada sedikit trouble. Jadi mohon Bapak Ibu yang ada di waiting room bersabar, kami masih memiliki kuota sampai sekitar 500 peserta. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak dapat bergabung langsung dalam link Zoom ini, silakan Bapak Ibu memberikan link YouTube ke rekan-rekannya, karena kami juga sekarang online di YouTube untuk kegiatan webinar pada siang ini. Baik Bapak dan Ibu, narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Nuna Nafiko yang akan berbagi pengalamannya mengenai potensi obat herbal dalam kegiatan budidaya ikan. Beliau adalah staf peneliti di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Sejak tahun 2011, beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Perikanan Unibraw, S2-nya di Marine Biotechnology NKMU, dan S3-nya di Ilmu Aquakultur IPB. Pengalaman penelitian beliau banyak sekali dalam bidang pemanfaatan herbal untuk aquakultur sejak tahun 2014, kemudian penelitian di bidang budidaya ikan gurame khususnya sejak tahun 2011, dan beliau sekarang aktif juga sebagai penanggung jawab laboratorium biologi molekuler di instalasi riset pengendalian penyakit ikan. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kepada Dr. Nuna Nafiko, waktu dan ruang disilahkan. Yes. Semoga suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dalam acara webinar yang kita selenggarakan siang ini yang bertajuk Budidaya Ikan Sehat dan Ramah Lingkungan, Pemanfaatan Tanaman Herbal Back to Nature. Di sini saya akan membagikan beberapa pengalaman yang telah kami kerjakan di sini terkait potensi obat herbal dalam kegiatan budidaya ikan yang telah kami lakukan di BRP BAT PP Bogor. Maaf Bapak Ibu, ini kelihatannya komputernya agak lola ya. Jadi semoga Bapak Ibu tidak ngantuk seperti komputer saya karena udah siang sekali. Saya mulai berceritanya dari bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan kekayaan biodiversitas yang cukup tinggi.
termasuk tanaman. Di dalamnya ada tanaman yang bersifat sebagai obat. Bahkan WHO menyebutkan ada 6.000 spesies tanaman yang oleh penduduk lokal digunakan untuk pengobatan. Seperti yang tadi Ibu Dina Mela telah singgung bahwa banyak sekali memang spesies-spesies dan kita pasti memilih karena tidak mungkin 6.000 itu digunakan semua. Kita harus memilih, jadi kita memilih berdasarkan opsi-opsi seperti banyak yang telah digunakan oleh petani atau banyak yang telah diteliti, seperti itu. Sebuah laporan menyebutkan bahwa di Indonesia ini banyak sekali penggunaan tanaman obat. Di seluruh Jawa Barat ini terutama terdata lebih dari 40 pembudidaya ikan menggunakan tanaman dalam pengelolaan manajemen budidaya, terutama daerah-daerah Sukabumi, daerah Bogor, dan daerah Cirebon. Di daerah lain juga menggunakan, tapi tidak semasif daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Namun untuk total Jawa Barat sendiri, lebih dari 40% yang telah menggunakan tanaman obat dalam proses kegiatan budidayanya. Sebetulnya, tanaman obat yang digunakan itu, yang digunakan baik oleh ikan ataupun oleh manusia itu terbagi dari 3 kelompok, yakni jamu, kelompok pertama, kemudian obat herbal, kelompok kedua, dan kelompok terakhir atau kelompok tertinggi, yaitu fitofarmaka. Nah, bedanya apa saja dari ketiganya ini? Kalau jamu, seperti kita sering lihat ya, ada jamu gendong, jamu apa saset, jamu macam-macam lah. Itu ternyata jamu adalah bahan obat alam yang sediaannya masih berupa simplia sederhana, seperti irisan rimpang, atau serbuk daun, atau dari akar-akar kering. Sedangkan herbal adalah jamu yang sudah melewati uji praklinis. Jadi si irisan rimpang atau serbuk daun itu sudah diuji praklinis melewati uji in vivo dan in vitro. Sedangkan untuk kelas terakhir yaitu kelas fitofarmaka, yakni obat-obatan herbal yang sudah terstandar. Jadi sudah melewati uji klinis baik in vivo, in vitro, dan dicobakan pada manusia sebagai konsumen terakhir. Di budidaya sendiri, sebetulnya tanaman obat digunakan pada beberapa tujuan, antara lain untuk anti bakteri, anti jamur, anti parasit, imunostimulan, ada yang sudah bergerak ke antiviral, tapi yang kami lakukan selama ini masih terbatas antibakteri, antijamur, antiparasit, dan imunostimulan. Untuk antibakteri sendiri yang sudah kita coba, karena banyak 6.000 tadi, kita memilih 6. Kenapa? Karena 6 ini di antara tanaman-tanaman yang banyak digunakan oleh petani pembudidaya. Dan juga di antara 6 ini jarang sekali digunakan oleh manusia. Mungkin kecuali daun sirih. Daun sirih itu selain digunakan oleh manusia juga banyak untuk kegunaan lainnya. Karena dia sudah terkenal manfaatnya sebagai antibakteri. Jadi kenapa dipilih di sini adalah alasannya seperti itu. Untuk antibakteri sendiri, ada 6 itu kita cobakan pada bakteri patogen yang kita punya. Bakteri-bakteri ini adalah bakteri yang merupakan koleksi dari kita, yaitu Aeromonas hydrophila, Mycobacterium fortuitum, Streptococcus agalaxy, dan Flavobacterium columnare. Meskipun cuma 4, tapi bakteri ini merupakan bakteri patogen yang paling banyak ditemukan di budidaya khususnya air tawar. Karena balai kami bergerak di penelitian untuk budidaya ikan air tawar, maka hanya bergerak atau menggunakan patogen-patogen yang berasal dari perairan air tawar. Uji bakteri biasanya kami lakukan dengan mengukur zona hambat yang terbentuk. Zona hambat seperti ini, yang merah ini.
Nah, yang saya highlight, yang saya pointer ini biasanya menjadi penanda bahwa tanaman obat yang kita gunakan itu punya potensi atau tidak. Kenapa? Karena setelah kita tanamkan bakteri patogen di sini dan kita berikan tanaman obat di bulat yang kecil ini, dia akan menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang kita tanamkan di media. Jadi ini biasanya uji paling awal untuk melihat apakah dia punya potensi sebagai antibakteri atau tidak. Hasil dari keenam daun yang kita coba, kita melihat kalau daun pepaya ternyata dia menghambat hampir semuanya kecuali ini Streptococcus agalaxy. Dan untuk daun biji hampir menghambat semuanya meskipun ini kecil. Secara umum kita lihat bahwa tanaman-tanaman obat ini mempunyai potensi untuk digunakan sebagai antibakteri. Namun karena sifat dari bakteri-bakteri ini berbeda, maka dia punya hasil yang berbeda. Seperti dijelaskan oleh Ibu Dinamela tadi, bahwa setiap tanaman itu mempunyai kandungan kimia alami yang berbeda-beda, sehingga dia punya efektivitas juga yang berbeda-beda. Nah, bagaimana tanaman obat ini bisa menjadi antibakteri? Kami pernah mencobakan untuk menguji apa yang terjadi jika bakteri yang kita gunakan, kita di sini memilih hanya Aeromonas hydrophila, karena Aeromonas hydrophila merupakan bakteri utama yang selalu ada di perairan, dan dia biasanya cepat sekali menginfeksi jika ikan yang dibudidayakan Bapak-Ibu itu sedang dalam keadaan tidak fit. Biasanya dia langsung cepat sekali menyerang dan mematikan. Itulah kenapa kita memilih sel Aeromonas hydrophila sebagai bakteri target. Nah, kita di sini mencobakan untuk merendam si Aeromonas hydrophila ini dengan tanaman obat yang berupa ekstrak daun jambu, ekstrak daun sirih, dan ekstrak daun kipait. Dan di sini kita juga berusaha menggabungkan, karena di awal tadi kita lihat bahwa setiap tanaman itu punya komposisi kimia yang sendiri-sendiri. Kita berusaha untuk menggabungkan, jika digabungkan apa yang terjadi. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa ternyata setelah bakteri itu direndam dengan menggunakan cairan yang mengandung tanaman obat herbal, terjadi kenaikan nilai optical density pada bakteri yang diberikan perlakuan. Nilai optical density yang tergambar ini menunjukkan bahwa terjadi kerusakan dinding sel yang mengakibatkan keluarnya materi genetik dari organisme yang direndam tadi, dari organisme target tadi. Jadi di sini kita bisa mengira-ngira atau mengasumsikan bahwa sel Aeromonas hydrophila mengalami kerusakan sehingga materi genetik dari sel tersebut keluar dan meningkatkan pengukuran optical density. Kemudian kita juga ingin tahu apakah betul terjadi kerusakan. Nah, kita menggunakan metode foto, yaitu memfoto sel bakteri Aeromonas hydrophila tersebut dengan menggunakan scanning elektron mikroskopi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa A ini adalah sel bakteri yang direndam dengan tanaman obat, sedangkan B adalah sel bakteri yang tidak diapa-apakan atau kontrol. Terjadi kerusakan yang cukup parah, sehingga kita bisa yakin bahwa tanaman obat yang kita gunakan adalah efektif sebagai antibakteri. Aktivitas anti jamur dari tanaman obat kurang mendapat perhatian ya, meskipun kita tahu bahwa penyakit akibat jamur di kegiatan budidaya cukup banyak, dan kami menemukan bahwa beberapa obat herbal mampu menghambat pertumbuhan dari jamur di uji in vitro. Jadi diameter spora dari jamur itu bisa tidak tumbuh sama sekali atau mengecil.
semuanya ini tergantung dosis, seperti yang disebutkan tadi bahwa dosis sangat berpengaruh pada pemberian tanaman obat seperti obat-obatan sintetis lainnya. Untuk uji parasit sendiri, kita mencoba sama dengan efektivitas anti jamur, anti bakteri, dan anti parasit ini juga tergantung oleh dosis. Di sini ada dosis A, yaitu tidak diberikan tanaman obat, kemudian dosis B, dan dosisnya ini semakin membesar. Yang terakhir adalah 8 gram per liter, menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis, ternyata menurunkan juga jumlah parasit yang bisa dihitung atau terlihat. Meskipun di sini kami tidak menyebutkan spesies parasit yang menjadi target kami, tapi ini adalah jumlah total dari parasit yang bisa kita hitung. Kemudian, untuk yang terakhir adalah manfaat tanaman obat untuk imunostimulan. Kita melihat di sini bahwa hanya fokus di sini saja, karena kalau di sini nanti panjang. Setelah diberikan tanaman obat, itu setelah diinfeksi, pada saat ikan diberikan pakan dengan campuran tanaman obat, kemudian diinfeksi, di sini untuk kelompok kontrol yang tidak diberikan oleh tanaman obat punya nilai hematokrit paling rendah. Nilai hematokrit sendiri juga menggambarkan jumlah sel darah merah. Infeksi ini kebetulan kita gunakan Aeromonas hydrophila. Jadi kita tahu bahwa Aeromonas hydrophila itu merusak atau melisiskan sel darah merah. Jadi di sini yang di kelompok kontrol sel darah merahnya jauh berkurang karena mengalami lisis, sedangkan untuk kelompok-kelompok yang mendapatkan perlakuan itu sel darah merahnya lebih terjaga jumlahnya, sehingga ikannya dianggap lebih sehat. Kemudian jumlah sel darah putih juga sama. Jadi sel darah putih, tapi kalau sel darah putih bukan berkurang, harus naik pada saat kita melakukan infeksi. Jadi di perlakuan yang terutama yang dua ini terlihat bahwa dia jumlah sel darah putihnya lebih tinggi di antara yang lainnya. Salah satu parameter juga yang digunakan untuk mengukur respon imun adalah nilai OD dari NBT atau nitroblue tetrasolium yang menggambarkan naiknya aktivitas respiratory burst sebagai salah satu respon imun dari ikan. Nah, tingginya nilai ini menggambarkan respon imun yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dua perlakuan di sini itu lebih tinggi di antara yang lainnya, menunjukkan bahwa pada saat ikan diberikan dua perlakuan ini, dia mempunyai respon imun yang lebih baik dari kelompok lainnya. Nah, kalau yang ini sebetulnya ini adalah uji yang baru mau kita lakukan, jadi ini adalah preliminary, jadi kita melihat apakah benar sistem imun itu sampai ke gen tidak sih, karena kita pasti ingin melihat sejauh mana tanaman obat itu bisa memberikan faktor positif terhadap respon imun dari ikan yang kita pelihara. Jadi di sini kita mencoba untuk melakukan analisa terhadap dua gen, cuma dua gen saja, yaitu lisosim. Di sini juga kita lihat bahwa beberapa kelompok terlihat hanya 14 hari pasca pemberian pakan itu mengalami kenaikan ekspresi. Di sini juga saya kita belum menggali lebih dalam kenapa hanya pada hari ke-14 saja, kenapa yang lainnya belum, tapi kita yakin bahwa tanaman yang kita berikan atau obat-obatan yang kita berikan itu mampu mempengaruhi sistem imun sampai ke level ekspresi gen. Kemudian apakah tanaman itu bisa diberikan bersamaan seperti jambu, bolehkah diberikan sama pisang atau bolehkah diberikan dengan sirih? Jawabannya bisa, tapi kita harus memberikan catatan penting bahwa kedua tanaman atau tanaman yang akan digabungkan mempunyai nilai atau interaksi yang sinergis.
karena pada saat dicobakan, interaksi yang sinergis dengan interaksi yang non-interaktif atau interaksi lainnya itu cukup berpengaruh pada saat digunakan. Nah, pada percobaan satu, kami menggunakan kombinasi yang non-interaktif. Kita mendapatkan hasil bahwa gabungan dari tanaman obat yang bernilai interaksi non-interaktif itu tidak berbeda dengan tanaman yang diberikan sendiri-sendiri. Jadi rugi-rugi aja kalau kita gabung A, B, C, A, B, C, D, atau A, B, karena itu sama sekali tidak berpengaruh. Tapi pada percobaan kedua, kami menggabungkan tanaman yang interaksinya itu sinergis. Dengan jumlah yang hanya 2% dari pakan, sudah mampu meningkatkan RPS hingga 96%. Jadi lebih baik kalau dia digabung, tapi dengan catatan itu tadi, nilai interaksinya harus sinergis. Nah, apakah dia lebih baik direndam atau dimasukkan pakan? Sejauh kita coba, ada beberapa tanaman yang tidak berbeda pada saat dia direndam atau diberikan ke pakan. Tetapi ada beberapa tanaman yang pada saat dia diberikan via perendaman akan bukan mengobati tapi justru membunuh dari ikan. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati pada saat menggunakan tanaman obat di kolam Bapak dan Ibu harus dicoba dulu. Jangan langsung dimasukkan saja, takutnya nanti ternyata dia punya efek toksik. Nah, di antara begitu banyak kelebihan tanaman obat, kami menemukan ada sedikit kekurangan dari pemberian tanaman obat adalah berpengaruh terhadap perkembangan dari bobot ikan yang kita pelihara. Dalam percobaan kami menggunakan ikan lele, mungkin karena ikan lele merupakan ikan karnivora sehingga masih terbuka peluang untuk penggunaan tanaman obat, namun untuk itu kita harus melakukan kajian yang lebih mendalam lagi dari segi aspek nutrisinya terkait pemberian tanaman obat dalam budidaya. Saya kira demikian saja pemaparan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nuna Nafiko atas waktu dan kesempatannya telah bersedia bergabung dengan kita, memberikan informasi mengenai potensi tanaman herbal untuk kegiatan budidaya ikan. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, untuk form link absensi hanya diisi satu kali saja Bapak Ibu, jadi tidak perlu mengulang-ulang karena nanti akan secara otomatis pada akhir acara webinar ini sertifikatnya bisa Bapak Ibu download di link yang akan diberikan oleh panitia setelah narasumber terakhir memberikan paparannya. Baik Bapak dan Ibu, sahabat herbal, halo, mana tangannya? Sudah cukup ya, kita mendapatkan materi dari dua narasumber yang sangat-sangat qualified di bidangnya, Ibu Dr. Dina Mela. Terima kasih Ibu masih bergabung dengan kami, Ibu Dr. Nuna. Dan kurang afdol rasanya jika ilmu yang kita dapatkan ini tidak di-cross-check kebenarannya dengan apa yang ada di lapangan. Jadi untuk itu Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan juga telah mengundang Bapak Yosef Purnama. Halo Bapak Yosef, apakah sudah siap? Siap Bu. Oke, jadi Bapak Yosef ini akan memberikan pengalamannya selama berkecimpung dalam dunia budidaya ikan, terutama sebagai pemerhati peranan tanaman herbal dalam perikanan budidaya. Beliau ini adalah founder dari Leles Lestari Foundation. Jadi sahabat herbal dapat mampir ke laman beliau, ada di silakan di linknya di leleslestarifoundation.id. Dengan jargonnya yang cocok sekali dengan tema webinar kita hari ini, manusia tidak dapat hidup sehat tanpa lingkungan yang sehat. Super sekali Pak Yosef. Dan beliau ini berpengalaman dalam bidang aquaculture serta aquafeed.
Jadi beliau akan memberikan informasi mengenai pengalamannya bagaimana membuat pakan berbasis herbal yang akan digunakan dalam kegiatan budidaya ikan. Waktu dan ruang disilahkan Pak Yosef. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Kepala Balai Riset BRB BA. Bisa di-share dari sini lah Mbak Des. Aku share. BP Bogor, terima kasih. Kepada guru-guru kami, narasumber, juga kepada para pembudidaya perikanan, para webinar online, kemudian sahabat-sahabatnya Singapura Rote. Selamat siang dan salam herbal. Wah, nggak ada yang ngangkat tangan ini, Bu, kalau saya bilang. Salam herbal. Salam herbal. Bahwa perkenalkan, saya ini adalah pembudidaya leles di Leles Lestari. Ya, kita melakukan pembudidaya ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan gurame beserta ikan koi dan juga gabus dalam hal ini. Ini baru mulai ya mengambil Quran surat Al-Mu'min 15, berdialah yang menjadikan bumi itu mudah begitu. Jadi bahwa posisi herbal ini adalah untuk menjadikan kita mudah, khususnya bagi para pembudidaya. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya. Koneksinya memang baik. Kurang bagus. Tadi sudah disebutkan oleh narasumber ke sebelumnya ya, bahwa bukan hal yang baru. Bagaimana Ibu? Halo Bu. Iya, koneksinya kurang bagus Bapak. Ah. Tapi tidak apa-apa, tetap lanjut saja. Baik. Jadi bagaimanapun juga ini bukan hal yang baru ya. Kita tahu di Indonesia ini, kalau saya tidak usah menyebutkan, yang sebelah kiri ini adalah legend dari jamu, betul Bu ya? Ya, jadi ini Nyonya Menir ya. Jadi ternyata memang ini jamunya sudah berdiri sejak mungkin berapa? 1818, 1918, artinya sudah lama sekali. Yang di tengah ini adalah jamu yang dulu adalah ikan yang lama sekali. Barangkali ada ibu-ibu yang sudah pernah makan jamu ini? Ya, kalau mengangguk berarti terlihat sekali ya, senior gitu. Baik, dan yang sebelah kanan juga ada tukang jamu gitu ya, dan ini yang lama gitu ya. Kalau yang bawah saya pikir saya juga tidak tahu, artinya jamu milenial. Ya, artinya jamu ini menarik, Pak. Menarik, Ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian. Apalagi di dalam budidaya. Baik, ini profil kami ya, bisa kita lihat di video sebelumnya. Bisa terdengar Bu ya suaranya? Jadi kita adalah insan pakan mandiri ya, kita budidaya dan pakannya pakan mandiri begitu. Ya, ini salah satu mesin pakan apung kita ya. Ya, dan ini salah satu pakan hijauan yang kata narasumber sebelumnya adalah murah. Ini mesin cacah kita. Kita lakukan cacah, kita lakukan pengeringan, begitu. Lakukan pengeringan. Kita jadi tepung, ya kita satukan. Ada juga tepung jahe, ya tepung hijauan juga ada. Yang kita lakukan ada mesin-mesin.
kita juga berbudidaya manggot, salah satu source dari protein, ya, dari pakan, salah satunya energinya dari situ. Ya, bagaimana caranya? Basicnya murah. Nah, seperti itu. Juga ada dalam kebenih, ya. Larva juga kita kasih pakan hijauan, ya, pakan hijauan. Karena larva ini sangat sensitif, ya. Bagaimana dia daya imunitas dan tubuhnya, gitu ya. Ini kanila, ya. Alhamdulillah, ini kita dua bulan ini kita dua bulan COVID ini alhamdulillah gitu ya, kita bisa meningkat gitu ya. Ini ikan mas gitu ya, ini dari Garut, ini tim kita, project koordinator kita juga, kita bantuan sosial dengan aquaculture gitu ya. Ya alhamdulillah, artinya bahwa kita bergerak di dalam bidang yang pemberdayaan masyarakat begitu, baik itu dari ayam kita punya, bebek kita punya, aquaculture ya, kita kemudian budidaya manggot juga, kita melakukan tanaman hias juga, kita melakukan reduce recycling terkait dengan bahan baku organik seperti limbah pasar, limbah rumah tangga, karena kita memiliki bank sampah ya, untuk plus dari pengelola itu sendiri. Kita tahu bersama, karena saya pembudidaya tidak lama, benih dimasukkan mati semua, stres juga begitu ya. Jadi karena saya pikir sama semua para pembudidaya, para pemerhati juga pernah melihat fenomena seperti ini, dan ini rata-rata bukan puluhan ribu, itu rata-rata lebih dari jutaan ya. Saya pikir sepakat. Baik, kita melakukan hal ini, biasa kami melakukan tanaman hias, juga tanaman apotik hidup, yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan ke aquaculture itu tadi. Yang saya pahami bahwa ini adalah untuk nutrisi, pertumbuhan, adanya growth dan imunitas ikan, karena ternyata unik di ikan itu, jadi perjalanan ya kurang lebih dari 4 jam itu stres ikannya gitu ya. Perbedaan nilai suhu kaget gitu ya. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit ikan yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Ini sama bahwa penyakit ikan, kita bisa bermain di herbal itu antimikroba, antioksidan yang seperti itu ya. Kemudian intinya bagi pembudidaya bagaimana tahan terhadap penyakit, cepat panen, laku, besar-besar. Saya pikir setuju ya. Itu tergantung dosis, waktu dan metode ya. Bahwa kita lihat sebelah kanan, kalau boleh secara langsung begitu ya, daun sente dimakan itu bisa cepat sama gurame gitu ya. Nah, tidak lupa juga bahwa ikan nila juga bisa cepat gitu ya. Nah, kami yang lakukan diberikan secara langsung, dilakukan blender begitu ya. Kita bisa lihat di workshop kami, kita blender dengan aqua, yaitu dengan daun pepaya, apa yang disampaikan sama Ibu Dinamela, sama satu lagi Ibu Nuna juga hal yang sama. Kemudian fermentasi, kemudian ditepungkan, ada yang difermentasi dengan ragi gitu ya, dicampurkan, dan itu ternyata membuat posisi pakan ini secara nutrisi lebih baik gitu ya. Dan kemudian pencacahan, perendaman itu tadi ya, seperti daun singkong ya, kita lakukan perendaman seperti ikan-ikan sudah yang agak miring-miring begitu ya, ada kan ya, kemudian sudah berdiri begitu, kadang dia loncat-loncat gitu ya. Saya bukan dari pertanian, perikanan ternakan, tetapi melihat fenomena ini agak aneh dan harus di treatment. Juga ada yang dioleskan, kami pernah Bu, kita pakai daun merica, merica ini kita oleskan. Ya, dan ternyata gugur bugan gitu kalau bahasa Sundanya gitu. Ya, alhamdulillah, tapi sembuh. Baik, ini kita bisa lihat bahwa videonya kita main cacah. Begitu ya. Juga ini di workshop kita, bung daun. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana caranya pakan kita ini bisa murah gitu, dan nutrisinya kita punya. Kita produksi hampir 3 ton setengah Bu, dalam per satu hari ini ya, satu hari per hari ini kita 3 ton setengah pakan mandiri, dan kita memiliki 16 pembudidaya di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut ya. Ini sedang menonton, kebetulan ada nobar Bu, kalau di sini Bu, nobar satu kecamatan khusus pembudidaya yang kita kuasai kurang lebih 3 hektar Bu di sini ya. Mungkin Ibu bisa dadah-dadah dulu Bu, salam herbal gitu ya. Begitu. Kemudian ujung-ujungnya memang di pakan. Ketika kita hitung-hitung pakan ini ya, pakan pabrikan bagi
bagi kita pembudidaya kalau tepung ikan harganya 12.000 per kilo kita agak mikir Bu ya gitu, karena mikirnya nggak punya duit gitu Bu ya. Nah terus kemudian kita rekayasa gimana caranya bikin mangot, kita budidaya mangot, alhamdulillah kita sampah yang terolah itu 3,5 ton saat ini gitu, ya. Kemudian kita siapkan tepungkan, nah itu komposisi di dalam feed kita lakukan juga di dalam pakan herbal kita masukkan Bu. Kita pakan herbal, kita tahu bahwa kandungan pakan utama itu ada protein, karbohidrat, ya saya pikir ini semua insan perikanan paham sekali gitu. Ini ada suplemen ya, di sini suplemen. Nah, kita masukkan suplemen. Sepakat bahwa kita hanya bermain di 5%. Tapi kalau bagi ikan yang baru datang begitu ya, ini harus ditreat yaitu dengan cara yang unik juga gitu ya. Apa kami praktis. Ini alur proses pakan mandiri, bagaimana caranya apung, bagaimana caranya untuk melakukan efisiensi terhadap pakan. Bagaimanapun pakan ini menyerapkan suatu unsur yang persentase di atas 50% di dalam budidaya perikanan. Ya, makanya kita fokus di perikanan pakan mandiri bersama pakan herbal. Ini bahwa pada intinya bagi pembudidaya ini murah dan ampuh. Begitu ya. Sama-sama seperti kata yang sebetulnya. Ini juga sama bahwa koloid dan sebagainya, ini bahasa-bahasa ya, bahasa bagi pembudidaya ini yang penting ampuh. Seperti itu. Nah, kita sudah melakukan seperti ini ya, jadi ada mata yang menonjol kaget gitu ya, bahwa kalau orang mungkin karena kelilipan begitu ya, tetapi karena ikan ini berbeda. Terus kemudian ada sakit kuning lele ya, tidak sedikit lele yang mati, hampir waktu itu hampir 1,5 ton gitu ya, alhamdulillah. Kemudian ada renang yang berenang loncat-loncat begitu ya, aneh juga. Nah, ini tidak lebih dari parasit jamur ya, yang seperti ini kita alami Bu. Alhamdulillah kita sudah hatam ya masalah seperti ini, bahwa ada sisik aneh gitu ya, ada kalau di sini borok budub begitu ya, nggak tahu kalau bahasa ininya Bu, bahasa ilmiahnya begitu. Tapi ini adalah menjadi suatu ya momok yang terbesar gitu ya bagi para pembudidaya. Bagaimanapun ketika kehilangan pas masa panen gitu ya, besoknya panen terjadi seperti ini pada hari sebelumnya begitu, ini bakalan stres Bu ya, bahkan tidak sedikit di sini RT RW pada didatengin ya gara-gara stres begitu Bu ya, istrinya seperti itu. Nah, kita kan mengalami sisik yang seperti ini ya, dan kita cari di web ternyata kita alhamdulillah bahwa dari 2017-18 setelah kita melakukan herbal seperti ini penyakit sudah hilang, tidak ada ya. Artinya lebih terjaga karena kita melakukan rutin ya, melakukan rutin, posisi kualitas air bisa terjaga, kekebalan ikan juga bisa ditingkatkan begitu. Nah, ini daun kirinyu gitu ya. Ya kita coba Bu, kita coba. Ketika banyak yang aneh-aneh di kolam begitu, ya kita lakukan daun kirinyu, kita lakukan seperti ini Bu. Kita lihat ada yang dilakukan renang. Dan ini ketika terjadi bahwa polikultur di desa. Ini lagunya lagu Sunda. Nah, seperti itu. Ya fokus ke ikannya Bu ya, jangan ke lagunya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa ada vaksin. Oh, ternyata ini. Nah, setelah kita tuangkan ini ternyata memang ya kematian ikan sama yang bararunung tadi itu sudah berkelahi dari situ ya, alhamdulillah gitu tim kami ya, dan dibayar juga gitu ya, dan ini banyak sekali disebarkan ya babadatan, dan ini pernah kami coba semua, dan ini saya mengambil dari bukunya direktori herbalnya dari Sempur, BPRT Sempur, dari peneliti senior di Sempur, ini ampuh gitu ya. Nah, kemudian
Nah, yang paling menarik adalah bahwa dengan perpaduan pakan ini adalah kita bisa menghasilkan FCR 0,8 bu, kita lakukan pernah sampai dengan 1,15. Ya, untuk ikan nila dan kemudian ini dilakukan di tempat kami ya di budidaya kim. Jadi ukuran 50 gram selama 6 minggu. Nah, saya pikir ini menarik karena ujung-ujungnya adalah komersialisasi dan pemberdayaannya jalan dan bagaimanapun juga ikannya sehat-sehat gitu ya. Baik, juga kita punya kita punya ini Bu, punya mitra udang faname di Kecamatan Cikalong ya, Bapak Ujang Dedi ini saat ini sedang melihat YouTube dari mitra kita yang jadi alhamdulillah ini dengan pakan kita pindah profesi gitu ya. Baik. Ini luar biasa, mantap katanya testimoninya dan alhamdulillah kami kedatangan dengan berjamaah Dirjen Budidaya. Begitu, terima kasih Pak Menteri gitu ya. Dan Pak Dirjen tentunya yang belum kedatangan Bapak dari riset ini ya, sama dari Semput belum bisa. Belum hadir gitu. Dan kemudian sebagian besar ininya adalah buku kami adalah dari Balai Riset Sempur gitu ya, dari Dekre Herba. Ini sama-sama telunjuk Bu ya. Ya ini udah ya, lumayan berarti artinya bagus lah. Kurang lebih begitu Bu. Nah, ini pakan kita Bu bisa lihat ya, protein ya. Ini pakannya pakan alami angka 30-32%, ada yang 41% ini untuk udang galang untuk udang faname. Nah, ini saya tidak menggunakan tepung ikan, saya menggunakan maggot dama pakan herbal ya, tepung daun yang tadi. Alhamdulillah sudah terregister di KKP dalam hal ini. Juga dengan kandungan nutrisi Magic Mango Flour, kami ini mereknya aja. Karena Magic kenapa proteinnya tinggi, barangnya murah. Gitu. Seperti itu. Ah ini juga di ITB, gitu ya, dari ini bisa menggantikan SBM, gitu. Bisa kita lihat sifatnya, proteinnya. Juga untuk starter kita melakukan antara perpaduan nutrition dari BSF dengan pakan herbal. Kalau tanpa pakan herbal ini kekuatannya agak beda, lemahnya gitu, strongnya agak berbeda. Nah, ini produk-produk kita, produk lokal. Intinya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber tadi, Ibu Dilamela dan Ibu Nunak ini benar sekali adanya. Seperti itu. Ini paku dari belakang. Begitu juga dengan minyak mangut kita lakukan produksi seperti itu. Ya. Alhamdulillah kita dapat hadiah dari bukan Denmark ya, jadi uji proxima ini kita biar cepat sembuh mungkin butuh waktu gitu ya. ITB juga belum menteri barangkali begitu ya, mudah-mudahan. Ah ini 12 ton ya dengan luas 1000 meter persegi ya, kita bisa buktikan alhamdulillah juga syukurlah ini. Dan pemberdayaan masyarakat ini kita lakukan bagaimana sih juga sebesar apapun kita akan lemah kalau tidak didukung oleh masyarakat. Alhamdulillah, bagaimanapun kita harus satu yang baik. Ini mina padi juga ada pakan herbal. Dengan pakan herbal kita, alhamdulillah, ya, mereka merasakan manfaatnya di Garut. Sedikit video kalau boleh, ini ya, ada 2 menit ini Bu. Mau izin. Ya, ini ada salah satu blok kita, ini tanaman hias. Ya, ayam juga, manggot juga gitu ya. Seperti itu, manggot sama pakan herbal kita gabungkan gitu kekuatan ini. Kita solar cell gitu ya. Sampah ini organik gitu ya. Sampah
Ini balai hewan. Nah ini balai hewan. Kita herbal kita lakukan. Ikan pangan aku. Lebih baik. Di benih kita menjadi lebih bagus ya tadi lebih muncul kalau di ikan koi juga sama seperti ini ya yang tadi gitu ya ini. Nah, kita ada nah, ini herbalnya ya kita memakai pupuk bangot begitu ya dan ibu-ibu kita berdaya seperti ini nah, artinya herbalnya kita bisa lakukan Halo, Pak Yosef. Ah, demikian Ibu, ya yang dapat saya sampaikan ya sedikit banyak mohon maaf karena kami praktisi jadi mudah-mudahan bermanfaat saja. Kembali lagi ke Ibu Desi. Amin. Terima kasih Pak Yosef atas waktu dan kesempatannya telah berbagi pengalamannya dalam pemanfaatan tanaman herbal untuk budidaya ikan. Informasinya sangat jelas sekali, bahkan sampai dilampirkan juga video, ya jadi kami bisa melihat bagaimana caranya pembuatan pakan berbasis herbal. Dan sahabat herbal, halo, apakah masih bersama kami? Jika dilihat di sini masih 472 dan terus dari tadi dinamis sekali, ada yang keluar masuk, jadi mohon tetap stay tune sampai terakhir kita acara webinar siang ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke ruang chat. Akan kami bacakan. Jadi ada pertanyaan ini khusus untuk Ibu Nuna. Dari ini Bapak atau Ibu, Detrih Nulur. Bagaimana menentukan dosis obat herbal yang mudah untuk diaplikasikan di masyarakat umum, karena semestinya setiap bahan memiliki dosis yang berbeda. Mungkin itu, Ibu Nuna mohon tanggapannya secara langsung. Terima kasih, silakan. Mohon di unmute dulu Ibu Nuna. Ya, sudah. Untuk menentukan dosis, memang biasanya kita memakai cara dari in vitro dulu ya, biasanya ya. Jadi, kalau mau langsung, sepertinya karena kalau in vitro kan kita butuh fasilitas laboratorium. Sedangkan kalau di masyarakat kan, kemungkinan tidak ada fasilitas yang bisa digunakan untuk uji tersebut. Jadi mungkin bisa dipakai beberapa dosis yang dari kecil ke tinggi atau tinggi ke rendah dengan jumlah ikan yang terbatas untuk melihat apakah dia pertama punya toksik atau tidak, kedua dia efektivitasnya bagus atau tidak, itu yang bisa dilakukan kalau di lapangan. Yang paling mudah seperti itu. Jadi gunakan aja jumlah ikan yang sedikit, di bak-bak kecil seperti itu, sebelum diaplikasikan ke kolam budidaya. Mudah-mudahan jawabannya membantu, Bapak. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Desi. Oke, terima kasih Ibu Nuna. Kepada Bapak Detri,
Mohon maaf kalau salah ini Detrih Nurul, karena saya kurang tahu ini apakah Bapak atau Ibu. Jadi kalau misalnya jawaban dari Ibu Nuna kurang memuaskan, silakan Bapak nanti cek di chat room. Kami akan men-share alamat email Mas narasumber, sehingga Bapak bisa bertanya secara langsung kepada sesuai dengan keinginan. Baik Bapak dan Ibu, sahabat hebat, halo. Pertanyaan berikutnya itu berasal dari Bapak Firman Prasetya. Ini khusus ditujukan kepada Ibu Dina Mela. Beliau ingin tahu apakah ada pengaruh salah satu jenis tanaman herbal yang diaplikasikan pada air pemeliharaan untuk menekan stres pada ikan dan menstabilkan kondisi lingkungan. Karena yang saya lihat banyaknya diaplikasikan pada campuran pakan. Jika dicampurkan pakan, maka ada risiko dari zat antinutrien dan mohon izin juga, saat ini saya membutuhkan banyak referensi dan selanjutnya mungkin itu nanti bisa langsung. Mungkin Ibu Dina Mela akan memberikan tanggapannya secara langsung, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Desi dan Bapak Firman yang telah mengajukan pertanyaan ini ya. Memang menarik sekali, walaupun sampai saat ini penelitian yang kami lakukan memang langsung adalah lewat suntik atau pakan. Nah, bila penambahan herbal ini digunakan untuk meningkatkan kualitas air, itu kami belum melakukan secara khusus, begitu. Jadi hanya kalau kita lihat aplikasinya di lapangan, itu di kolam pemeliharaan ikan hias itu sering juga ya direndam daun ketapang gitu ya. Untuk menjaga juga kualitas air yang kami tahu. Nah, tetapi pada penelitian kami saat itu, daun ketapang itu kami keringkan, kami jadikan simplisia, dan ya kembali lagi tadi lewat pakan begitu. Dan hasilnya juga baik, lebih baik daripada kontrol, gitu ya, SR-nya jadi signifikan. Begitu. Nah, tadi yang Bapak khawatirkan dari Pak Firman adalah adanya antinutrien. Nah, ini terbukti, ya, bila kami bandingkan dengan kontrol, itu pertumbuhannya itu tidak beda nyata. Ya, berarti antinutrien mungkin ada, tapi tidak dalam jumlah yang cukup untuk menghambat penyerapan makanan atau menghambat enzim-enzim atau nafsu makan dari ikan. Jadi masih selama ini aman untuk pertumbuhan yang kita uji dalam waktu yang hanya 2 minggu itu tidak memberikan signifikansi, artinya antinutriennya itu tidak berpengaruh atau tidak menghambat penyerapan pakan pada si ikan, gitu ya. Ini yang kami dapati. Tapi ya menarik, berarti nanti kami coba untuk melihat pemberian herbal itu kemudian kualitas air menjadi seperti apa. Ya, tapi kemarin kami mencoba juga tanaman air, Pak. Jadi tanaman-tanaman air yang biasa hidup di air, kita kasih ikan hias gitu. Maksud saya waktu itu adalah air hidup itu kan akan mengeluarkan metabolisme, ya akan bermetabolisme, mengeluarkan metabolit sekundernya dan kemudian masuk terlarut di dalam air. Nah, di situ kita harapkan kita nggak perlu mengekstrak atau membuatnya menjadi simplisia, campur ke pakan, tapi kita hanya perlu tumbuhkan dia di dalam kolam atau akuarium untuk ikan hias itu, tetapi pengaruhnya itu selain untuk keindahan, bisa juga untuk memberikan efek positif, artinya bisa merangsang pertumbuhan dan juga mencegah penyakit. Itu yang sedang kami lakukan. Ya, jadi kira-kira seperti itu jawaban saya. Jadi sedang ongoing dan belum ada hasil untuk memaparkan pengaruh herbal terhadap kualitas air untuk menanggulangi stres. Tapi kalau misalnya penggunaan herbal untuk pengangkutan yang bukan dalam pemeliharaan, misalnya pakai cengkeh gitu ya, nah itu sudah beberapa dicoba.
dan hasilnya juga bagus. Demikian Pak Firman, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Rina Mela. Semoga Pak Firman bisa pas ya jawabannya, atau kalau misalnya belum pas mungkin Ibu Rina Mela mempersilakan Pak Firman untuk main-main ke IPB ya Bapak. Siap. Untuk berkonsultasi secara langsung dengan beliau. Sehingga tidak terbatas dengan waktu. Untuk penanya, saya lihat jamnya sudah 14.58, tapi sepertinya panitia masih bisa spare sampai lebih dari jam 3, tidak apa-apa. Ada penanya dari Ibu Nela Kartikarini. Ini khusus untuk Pak Yosef, Pak. Jadi seandainya kami membuat sendiri, bagaimana caranya kami mengetahui tingkat kebersihan atau higienis produk yang kami buat tersebut? Apakah produk dari kami itu sudah memenuhi standar ataukah tidak? Halo Pak Yosef. Baik, baik. Dari Ibu siapa tadi, Bu? Mohon maaf. Ibu Nela Kartikarini, Pak. Ibu Nela. Ibu Nela dari mana, Bu? Tidak ada di sini, Pak. Oh. Tidak ada namanya, nama saja. Ya. Baik, Ibu Nela yang di sana. Jadi, jadi yang dipentingkan di dalam produk, yaitu baik dari produk pakan, itu ada nilai standarisasi, sehingga kita harus sampaikan di uji lab, gitu ya. Itu yang pertama, termasuk dari ikan. Ikan juga kita untuk kesehatan ikan, yang jelas bahwa dalam untuk di kami kita sampaikan ke lab. Seperti itu, Bu, ada standarisasi di labnya. Cukup membantu barangkali. Oke, Pak Yosef, terima kasih. Mungkin nanti kalau Ibu Nela akan berkonsultasi lebih lanjut, nanti apakah Pak Yosef bersedia menerima? Bersedia. Mungkin akan ada bertanya, ya. Iya, terima kasih Pak. Seperti saya nanya kayak mau nikahin orang ya. Subhanallah. Bu Desi. Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 13.00. Salah, 15.00. Jadi halo sahabat Herba. Alhamdulillah peserta yang join di chat room Zoom link kali ini tadi sampai tembus 500 orang dan terus ada keluar masuk, jadi stabil di atas 480 orang. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu. Dan kurang afdol rasanya kalau kami tidak membuat simpulan atau rangkuman materi yang telah narasumber sampaikan dari tiga narasumber tersebut. Kepada Ibu Angela, kami persilahkan untuk membacakan rangkuman dari hasil narasumber siang ini. Waktu dan tempat disilahkan. Mohon bersabar Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis, jadi Ibu Angela harus berpindah tempat. Saya mencoba memberikan kesimpulan pada bagaimana perbedaan herbal dengan antibiotik. Tadi yang perlu kita garis bawahi bahwa herbal itu adalah multiple target atau multiple therapeutic effect. Jadi satu herbal itu bisa dipakai untuk memberantas banyak penyakit. Seperti itu kalau perbedaannya dibandingkan antibiotik. Kemudian Ibu Dina juga membahas tahapan awal
kemudian hasil-hasil riset yang sudah dilakukan terutama di FPIPB dan tantangan-tantangan dari aplikasi herbal pada industri. Kemudian kalau Ibu Nina tadi menceritakan pengalaman beliau dalam mempraktekkan riset herbal untuk aquaculture yang sudah dijelaskan tata-tata oleh Ibu Nina Mela tadi. Jadi Ibu Nina menggunakan daun pepaya, jambu biji, mengkudu, limpah kunyit, daun kepahit, dan daun sirih. Kemudian melihat secara detail bagaimana efeknya pada sel bakteri, sebagai antibakteri, anti jamur, anti parasit, maupun imunostimulan. Nah, ditutup oleh Pak Yosef yang sebagai praktisi tanaman herbal, sebagai praktisi tanaman herbal, ya sangat aplikatif untuk menghasilkan ikan yang sehat, cepat panen, cepat besar, dan laku. Itu yang karena penggunaan tanaman herbal. Dan yang menarik tadi ada dioleskan dengan merica, jadi ada cara pengolesan. Nah, itu yang kami belum pernah coba, Pak. Nanti kalau ikan kita sakit, saya pengen ikan kita dioleskan dengan daun merica atau dengan merica, tadi sangat menarik, itu kita coba. Kemudian kita juga perlu nanti mencoba pakan herbal atau pakan mandiri berbahan baku herbal. Kemudian ada pasta maggot, ada minyak maggot, ada insect nutrition. Jadi ini adalah aplikatif yang dari tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang akan saya garis bawahi ada tantangan tadi dari Bu Dina Mela bahwa variasi kandungan dan fleksibilitas pakan bahan aktif maksud saya itu berbeda-beda. Itu untuk herbal yang perlu kita pikirkan. Kemudian standarisasi protokol penggunaan, baik dosis, metode preparasi maupun metode pemberian. Kemudian produksi bahan baku dalam jumlah banyak dengan kualitas yang sama, ini perlu juga kita pikirkan ke depannya kalau memang kita akan produksi pakan herbal ataupun obat herbal, mungkin harus kerjasama dengan pabrik seperti air mancur atau apa ya, pabrik farmasi gitu ya. Terus yang terakhir, yang saya tambahkan bagaimana kita mengaplikasikan hasil penelitian tadi baik dari teman-teman FPIK IPB dan juga mungkin dari universitas atau mahasiswa universitas di seluruh Indonesia untuk segera dapat dimanfaatkan. Bagaimana kita perlu membentuk semacam Leles Foundation ini di seluruh Indonesia ataupun startup yang lain yang perlu untuk memasyarakatkan tanaman herbal ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian Bu Desi kesimpulan kami, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu Dr. Angela. Halo sahabat herbal, masih setia ya. Jangan lupa materi narasumber bersamaan dengan e-sertifikat dapat diperoleh pada tautan yang tertera pada ruang chat. Dan sahabat herbal, seperti yang sudah kami janjikan di awal acara, ada 4 buku obat ikan yang akan diberikan kepada sahabat herbal yang beruntung, gratis. Dan buku ini jatuh ke tangan Bapak Detrih Nurul, kemudian kepada Ibu Nela Kartikarini, Bapak Firman Prasetya, dan Bapak Edi Suprapto. Mohon maaf pertanyaannya tidak bisa kami jawab secara langsung, nanti mungkin secara private. Kepada 4 orang yang disebutkan tadi, selamat. Silahkan sahabat herbal tersebut menghubungi panitia untuk memberikan alamat untuk pengiriman bukunya. Sahabat herbal yang cermat,
Semua materi telah disampaikan oleh para narasumber. Semoga dapat bermanfaat bagi kita yang hadir semua di sini dan bagi seluruh masyarakat perikanan kelautan di seluruh Indonesia. Mari kita bagikan dan berikan apresiasi kepada panitia yang sudah mendukung acara webinar ini hingga terlaksana sesuai jadwal. Mohon panitia cinta tangannya dua. Hebat. Rekod kami melakukan webinar dan pesertanya full sampai lak tadi. Kemudian sahabat herbal, halo. Jangan lupa ini nanti jargonnya ini kita ingat-ingat selalu. Jadi ketika mengingat tentang herbal untuk perikanan, kita angkat ini sebagai sahabat herbal ya, Bapak Ibu. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam membawakan acara ini. Dan marilah kita menutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga webinar yang telah kita selesaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih terkhusus untuk para narasumber, Ibu Dr. Dina Mela, Ibu Dr. Nuna, dan Bapak Yosef. Bango jantan terbangnya tinggi, hingga berdiri di lahan padi. Kalau ada webinar lagi, diharap sudi undanglah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.